vlog gue hari ini saya akan membahas seputar anjing dan pribumi dilarang masuk. Tapi sebelum saya jelasin, kita lihat dulu foto ini. Tahu nggak sih, Anies itu turunan Arab, Ahok itu turunan Tionghoa, keduanya bukan orang pribumi. Tolol udah. Tapi gini, gue bilang sama kalian ya, kita tahu sejarah Nusantara ini panjang banget. Ada istilah Indochina. Jadi Nusantara ini bagian dari Indochina, yaitu dominasi etnis dari India dan Cina. Seperti saya ini, saya etnis Melayu, asalnya dari Yunan. Menurut sejarahnya, mix kawin silang. Dan saya tidak mengakui bahwa saya orang Indonesia pribumi. Saya nggak suka itu. Oke? Kemudian, zaman Belanda dulu nih ceritanya nih ya. Zaman Belanda dulu, saya bilang tadi bahwa pribumi dan anjing dilarang masuk. Dalam bahasa Belandanya kira-kira, verboden voor honden en inlander, terlarang bagi anjing dan pribumi. Begitulah cara Belanda menghina orang-orang yang dianggap jelek, tidak berpendidikan, goblok, yang dilihat seperti rendahan, untuk mengintimidasi mereka bahwa mereka orang kelas sekian atau kelas bukan kelas satu lah. Jadi ketika Anda mengakui bahwa diri Anda pribumi, artinya Anda mengingat kembali masa-masa penjajahan Belanda bahwa Anda disetarakan dengan anjing. Itu sejarahnya ya. Sejarah verboden voor honden en inlander. Dilarang bagi anjing dan pribumi masuk. Jadi masih ngakuin pribumi. Kita lihat fakta sejarahnya bahwa nenek kita memang orang pelaut. Jadi, ibu-ibu tadi, udah deh bubar. Lo tahu agama Kristen, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha semua impor. Semua imigran datang ke Indonesia ini. Jadi agama yang kita anut, seperti agama yang gue anut Islam, itu agama impor. Dan kita ini semua impor, jangan ngakui lagi pribumi. Malu. Zaman Belanda aja kita dicap jadi orang yang setara dengan anjing. Rendahan, gak punya pendidikan, jelek. Jadi jangan lagi pakai kata-kata pribumi itu. Pakailah kata warga negara Indonesia. Siapapun yang berada di Indonesia, siapapun yang berjuang untuk Indonesia, siapapun yang memajukan Indonesia, maka dia orang Indonesia. Jangan lagi kalian pecah belah itu. Thank you very much untuk yang menonton.